Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Safia Channel. Kali ini Safia sedang berkunjung di kota Palembang teman-teman, kota terbesar di provinsi Sumatera Selatan. Selain pempek Palembang, pempek kapal selam, di Palembang ini juga banyak sekali tempat wisatanya teman-teman. Selain jembatan Ampera, ternyata Al-Quran terbesar di dunia itu ada di kota Palembang teman-teman. Saat ini Safia ingin menuju ke sana, sekitar 25 menit dari pusat kota menuju lokasi Al-Quran terbesar teman-teman. Itu lihat teman-teman, ikon kota Palembang sudah tampak jelas. Itu namanya jembatan Ampera teman-teman. Ini sangat ikonik di kota Palembang. Buat teman-teman yang mampir ke kota Palembang, pasti akan selalu menuju ke sini, ke jembatan Ampera. Saat ini Safia belum mau ke sini teman-teman, cuman lewat aja ah. Mau main ke Al-Quran terbesar dulu di kota Palembang. Alamat Al-Quran terbesar itu ada di Jalan Muhammad Amin teman-teman, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Buat teman-teman yang mampir ke kota Palembang, harus ya kudu main ke Al-Quran terbesar di dunia, karena itu adanya hanya di Palembang teman-teman. Yuk teman-teman, kita menuju ke sana. Selamat menyaksikan teman-teman. Welcome to Palembang. A few moments. Halo teman-teman. Tuh, Safia berada di Bait Al-Quran Al-Akbar, Al-Quran raksasa yang ada di kota Palembang teman-teman. Yeay. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Al-Quran terbesar di dunia. Nama lengkapnya Bait Al-Quran Al-Akbar teman-teman. Hanya ada di Palembang. Widih, Masya Allah, ramai ya teman-teman ya di sini ya. Oke teman-teman, sebelum masuk kita harus beli tiket dulu nih. Yuk kita cek dulu yuk agar tiketnya berapa yuk teman-teman yuk. Tuh lihat tuh, di keliling kompleks Al-Quran terbesar ini banyak sekali orang jual makanan dan minuman, juga ada oleh-oleh teman-teman. Tuh sudah terlihat tuh loket tiketnya. Yuk kita cek yuk harganya berapa. Lihat teman-teman tuh, untuk dewasa harga tiket masuk 20.000, anak-anak 15.000 teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita masuk. Tuh sudah terlihat tuh Al-Quran terbesar di dunia dari kayu ukiran khas Palembang. Wow, Palembang hebat teman-teman. Selain bisa berkunjung dengan keluarga, Al-Quran terbesar ini juga bisa kita jadikan sebagai tempat wisata religi teman-teman, karena kita bisa makin dekat dengan Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah teman-teman. Yuk kita masuk, kita cek ada apa aja ya di dalam sini ya teman-teman ya. Oke, let's go teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lokasi Al-Quran terbesar di dunia. Masya Allah tuh, sudah terlihat tuh ukiran kaligrafi-kaligrafi indah buatan tangan asli orang Palembang teman-teman. Wow, banyak ya orang berkunjung di sini. Kita masuk, sudah tersajikan dengan Al-Quran terbesar tuh. Sudah terlihat ukiran-ukiran indah. Masya Allah, besar teman-teman Al-Qurannya tuh. Tuh, dengan tulisan-tulisan tinta-tinta emas. Masya Allah, indah ya teman-teman ya. Tuh, lihat sekelilingnya tuh, Al-Quran semua itu teman-teman. Wow. Ayo teman-teman, kita lihat sisi lain dari lokasi Al-Quran terbesar ini yuk. Tuh, Masya Allah, indah dan besar banget teman-teman. Wow, Masya Allah tuh. Selain Al-Quran terbesar, di sini juga banyak terjual oleh-oleh teman-teman. Kain-kain khas kota Palembang, kain songket, ada juga kopiah-kopiah teman-teman tuh. Lihat tuh teman-teman, pokoknya di sini sangat luar biasa. Selain bisa menikmati Al-Quran terbesar, juga bisa jajanan oleh-oleh khas kota Palembang teman-teman. Widih. Di tempat ini juga teman-teman bisa jadikan satu rekomendasi buat weekend keluarga atau liburan teman-teman tuh. Bisa swafoto,
dengan background Al-Quran terbesar teman-teman. Tuh Masya Allah, selain indah dan besar teman-teman, bisa ajak keluarga, karib kerabat untuk bermain di sini, berkunjung di sini. Sekalian kita edukasi teman-teman, edukasi wisata religi Al-Quran Al-Bait Kota Palembang. Al-Quran ini Al-Quran terbesar teman-teman, hanya ada di sini di Kota Palembang. Yuk teman-teman kita berkeliling teman-teman, tuh Al-Qurannya tuh Masya Allah indah teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Al-Quran terbesar di Asia nih teman-teman, bahkan di dunia nih, lihat nih. Halo Sophia. Serunya apa? Oh, buayanya ada di depan tadi ya. Oke. Tuh teman-teman tuh. Oke, nanti kita ambil. Nanti kita ambil buaya, oke. Oke teman-teman ya, ini Al-Quran terbesar, Al-Quran raksasa yang ada di dunia. Tuh. Nanti kan. Oke teman-teman, kita sudahi berkunjung di wisata religi Al-Quran terbesar di dunia ini. Saatnya kita berkeliling-keliling melihat oleh-oleh. Tuh teman-teman, Sophia mau keliling-keliling dulu. Lihat apa aja yang dijual di sini ya. Masya Allah, tuh lihat teman-teman. Ada kain-kain khas Kota Palembang, kain songket khas Palembang itu teman-teman tuh. Selain baju-baju, kain-kain, juga tersedia sepatu, sandal, juga ada mainan-mainan juga di sini teman-teman. Yuk, kita cek di mana ya jual mainannya ya teman-teman ya. Tuh, ada juga tas teman-teman tuh. Wow, Masya Allah. Selain indah juga bisa berbelanja oleh-oleh khas Palembang teman-teman. Widih, tuh lihat teman-teman, Sophia menemukan mainan kan. Oke teman-teman, dadah.